Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwafika, NIM 1731452010077. Baiklah, saya akan membuat suatu produk fermentasi keju. Nah, ini dia kejunya. Nah, kita ketahui bahwa keju itu merupakan turunan dari susu yang dilakukan dengan proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim. Nah, peran mikroba dalam keju itu yaitu terdapat bakteri Lactobacillus vulgaricus. Nah, bakteri ini berbentuk gram positif yang berbentuk batang. Nah, di dalam keju itu melakukan proses fermentasi laktosa dan menghasilkan suatu asam laktat. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang fungsi dari keju. Nah, fungsi dari keju itu merupakan produk turunan dari susu. Tentunya keju juga memiliki nilai gizi dan nutrisi yang tidak kalah dengan susu. Nah, keju ini banyak mengandung protein, lemak, vitamin, dan kalsium. Sudah sejak lama keju dipercaya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi, serta untuk menambah berat badan. Nah bagi teman-teman yang mau menambahkan berat badannya, ya saya sarankan mengkonsumsi keju, tapi saran saya jangan terlalu banyak mengkonsumsi keju, ya bisa mengkonsumsi tetapi sedikit saja. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang cara pengolahan keju. Nah, kita ketahui bahwa ternyata semakin lama proses pematangan keju itu, semakin tahan lama pula keju tersebut untuk baik dikonsumsi. Nah, di sini ada berbagai jenis dari keju. Untuk keju tipe lunak seperti keju brie ternyata tidak bisa tahan lebih dari beberapa hari, ya. Cuma bertahannya itu 4-7 hari. Sedangkan untuk keju yang berbentuk keras itu seperti keju parmesan bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Nah, di sini menyimpan keju ternyata juga tidak boleh sembarangan loh. Nah, karena sebaiknya keju itu dibungkus dengan aluminium foil, ya. Nah, sebagai kita anak kesehatan, biasanya kan pasti kita sudah mengenal apa itu aluminium foil karena kita kan biasa sering menggunakannya di dalam lab. Keju ini sebaiknya dibungkus dengan aluminium foil yang rapat, melekat, atau plastik ketat yang membungkus seluruh permukaan keju. Mengapa? Karena keju mudah sekali kering bila terkena udara. Bahkan ada beberapa jenis keju yang harus disimpan dalam rendaman air garam, ya. Jadi saran saya sebaiknya Anda segera mengolahnya segera mengolahnya dengan baik dan mengolahnya dengan baik apabila digunakannya itu dibuka dan bungkusnya dan nah bungkusnya langsung digunakan, ya, jangan disimpan begitu saja. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tahap pembuatan keju. Nah, di sini ada 5 tahap pembuatan keju. Yang pertama, pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini untuk membunuh bakteri patogen.
Kedua itu ada tahap pengasaman. Ya, sus ya maksudnya itu susu dipanaskan agar bakteri asam laktat yaitu Streptococcus dan Lactobacillus dapat tumbuh dengan baik. Ketiga itu ada pengentalan. Jadi keempat itu ada pengolahan dadi. Nah, yang kelima persiapan sebuah pematangan. Terdiri atas tiga yaitu pencetakan, penekanan, dan pengasinan. Nah, yang kelima itu pematangan ya. Ya. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi dari keju. Yang pertama itu suhu. Nah, apabila kita membuat suatu produk atau fermentasi, kita harus juga memperhatikan dari suhunya. Yang kedua itu ada asam. Ketiga itu ada garam. Empat oksigen. Lima alkohol. Enam itu mikroorganisme. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kerugian dan keuntungan dari keju. Nah, kerugian keju itu kan jadi saran saya mengandung lemak yang tinggi. Jadi saran saya jangan terlalu mengkonsumsi banyak keju ya, karena mengandung lemak yang sangat tinggi. Jadi yang kedua, itu banyak mengandung garam. Nah, apabila kita membuat suatu produk fermentasi keju maupun untuk memproduksinya seperti yang saya buat itu keripik keju ya, jadi saya itu tidak banyak menggunakan garam, karena di dalam keju itu sudah kita ketahui bahwa di dalam keju itu sudah mengandung garam. Yang ketiga itu terlalu banyak kalori. Keempat itu seringkali melalui proses yang tidak sehat. Nah, kerugiannya dari sini kita kan tidak mengetahui bahwa pada proses pembuatan keju itu apakah tempatnya bersih ataukah banyak kotor yang berserakan lalat apa dan lain-lain. Nah, keuntungan dari keju itu sebagai sumber protein. Nah, kita boleh mengkonsumsi keju tapi tidak boleh banyak ya. Kedua itu jangan sangat baik untuk kesehatan tulang ya. Baik juga untuk kesehatan tulang kita. Ketiga itu baik untuk pencernaan. Nah, apabila kita mengalami gangguan pencernaan, bisa kita mengkonsumsi keju tetapi jangan banyak. Tapi saran saya jangan terlalu banyak. Keempat itu memperbaiki mood tentunya, dan meningkatkan fungsi otak. Nah, di sini saya tidak membuat proses pembuatan keju, tetapi saya melakukan proses pembuatan keripik keju. Nah, bukan hanya keripik keju saja ya, tetapi banyak produk lain yang bahan utamanya itu keju, seperti keju, jasuke, dan banyak lagi hal yang lainnya. Nah, di sini tata cara pembuatan keju yaitu yang pertama itu kita harus persiapkan bahannya terlebih dahulu ya. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu adalah keju. Nah, ini dia kejunya. Saya gunakan keju 80 gram ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan keju terlalu banyak karena keju itu dapat meningkatkan kadar kolesterol tubuh kita. Kedua itu ada gula 120 gram. Nah, di sini saya menggunakan juga tepung ketan. Tepung ketan 500 gram. Nah, di sini juga saya menggunakan Masako ya, satu bungkus, dan 3 butir telur ayam. Di sini manfaat keju bagi kesehatan itu
menjadikan keju itu sebagai sumber protein. Umumnya keju memiliki kandungan 6 sampai 10 gram protein di dalamnya. Kemudian keju juga mengandung kalsium, vitamin untuk menjaga kesehatan tulang kita. Dan keju ini juga baik untuk pencernaan. Nah, manfaat keju bagi masyarakat itu kan, saya di sini membuat keripik keju. Nah, manfaatnya itu bagi masyarakat biasanya dia gunakan sebagai cemilan. Sebagai cemilan di rumahnya, apalagi ini sudah mau memasuki hari raya Idul Fitri. Keripik keju. Yang pertama itu kita persiapkan bahan alat pencetakan. Pertama itu kita telur turun dalam sebuah wadah. Telur yang saya gunakan itu 3 butir ya. Terus kita kasih turun lagi. Nah, di sini saya masukkan gula pasir sebanyak 250 gram. Kemudian kita colok alat ini, namanya alat mixer ya. Nah, di sini saya dulu menggunakan nomor 2. Mixer sampai
gula yang bercampur telurnya halus ya. Di sini saya gunakan 80 gram kan ini di sini saya gunakan cuman 80 gram. Kemudian saya parut kejunya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan alat dan saya seperti ini ya kejunya. Coba video. Nah, kemudian keju yang sudah diparut, nah ini kita tuangkan ke dalam adonan yang sudah dimasak. Kemudian kita ratakan lagi ya. Thank you.
ratakan kembali keju yang telah saya parut. Saya mixer ya, saya gabungkan ke dalam adonan yang sudah saya mixer. Dan saya masukkan masako 5 gram. Kan di dalam masako ini gramnya sebanyak 10 gram. Nah, yang saya gunakan itu cuma 5 gram. Karena di dalam keju itu sudah mengandung garam ya. Nah, saya bagi 2. Sisanya masih ada ya. Thank you.
itu saya masukkan tepung-tepung ke dalam gula yang sudah saya mixer. Tepung ketan yang saya gunakan itu 500 gram. Ini jadi dong. Kemudian saya tambahkan air ya, secukupnya saja supaya adonannya merata. Nah, setelah adonannya lembek seperti ini, gunakan spatula ya. Dalam alat pendinginan kita melakukan lagi proses penggorengan guys. Sudah kan? Assalamualaikum. Yeah.
kita dulu tunggu ya minyaknya sampai panas. Dan kita menggunakan api yang kecil guys, supaya nanti endak hangus. Nah, setelah minyaknya panas guys, kita undur ya dengan api kecil seperti ini ya. Nah, adonan tadi yang sudah telah dikasih masuk, nah kita langsung ke di atas seperti ini ya. Kita putar. Seperti ini ya. Kita tambah ini ya. Kemudian kita angin di putar ya seperti ini. Menggunakan api kecil. Menggunakan api kecil. Nah, seperti ini ya, guys. Aduh. Nah, kita menggunakan api kecil supaya keripik ini tidak hangus. Nah, setelah berwarna coklat kekuningan, kita angkat seperti ini ya. Nah, kita lakukan proses begini dengan seterusnya. Nah, setelah itu kita dinginkan dulu. Nah, setelah setelah digoreng, nah kita tunggu waktu dinginnya ya, selama beberapa menit. Setelah dingin, jadi deh keripik kejunya ini nih. Kita bisa coba kayak gini ya. Nah, kita bisa potong seperti ini guys. Nah, kan terpotong pasti rasanya renyah sekali ya. Nah, kan mohon maaf karena saya tidak bisa coba karena masih sore ya, karena saya juga masih puasa. Nah, jadi deh guys.
Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.